Masalah kehidupan rumah tangganya menuai banyak cibiran orang lewat Instagram. Wanita berusia 26 tahun ini pun mengaku sengaja tak pernah menunjukkan sisi sedihnya karena tak ingin dikasihani oleh orang lain. Bintang sinetron Bidadari ini pun percaya jika dirinya bisa melewati semua kegalauan itu dengan caranya sendiri. Acara kemarin, Ben Kasyafani mengaku bingung dengan curhatan hati sang mantan istri. Merasa hubungan dengan Marsyanda tetap terjalin baik meski keduanya telah bercerai. Ben tak pernah sekalipun mendengar keberatan dari mantan istrinya tersebut terkait pengasuhan buah hati mereka. Telah menjalani kehidupan masing-masing, Ben pun berusaha mengatur waktu sedemikian adil agar Marsyanda bisa bertemu dengan anaknya. Dan di perkembangan Sienna yang mulai kritis, pria berkacamata ini mengaku khawatir dan berusaha mencari cara bijak untuk menjelaskan kondisi ayah dan ibu yang tak lagi satu atap. Nggak tahu sih sebenarnya, belum mau berkomentar. Soalnya aku biasa sama Caca kalau ngobrol nggak ada masalah sih gitu. Jadi memang kalau misalkan ada sesuatu yang ada masalah gitu, biasanya juga kita ngomongin sama cacanya langsung. Kita juga biasa ngobrol langsung ke aku kok gitu. Baik, ngobrol. Kemarin masih ngobrol, kita ngobrol biasa. Tapi ada beberapa hal aku juga gak perlu terlalu ceritakan ke media. Dan satu lagi mungkin teman-teman media juga mohon dibantu. Karena kalau hal-hal kecil gini segala macam ya sudahlah, sudah setahun lewat juga kan. Dulu aja kita bicarakan yang kedepan.